Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ren Moto Vlog. Oke, selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan yang penting tetap semangat. Pokoknya semangat, gaspol terus. Oke teman-teman, kali ini kita riding santai di Magelang Kabupaten. Ini kita start dari setelah Pasar Kajoran mau menuju ke Desa Wadas teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang. Selamat bergabung dan selamat menonton motovlog pemula dari channel ini, Ren Motovlog. Buat yang sudah selalu support selama ini, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan teman-teman dan dulur-dulur semua diberkali lipatkan. Ini kita lewat jalan alternatif kalau mau menuju ke Pancar teman-teman. Atau ke lewat ke Salaman, lewat sini bisa lewat jalan perdesaan. Untuk cuaca sore ini cerah dan langitnya biru putih teman-teman, dan udara segar sekali, sejuk. Ini jalannya cukup sepi ini. Kita eksplor jalan pedesaan yang ada di Magelang Kabupaten. Kalau di sini Kecamatan Kajoran, desa mau menuju ke Wadas, masih banyak sawah-sawah teman-teman, sawah-sawah padi dan cabai, dan masih banyak lainnya, termasuk ini apa, singkong. Tanahnya subur sekali di desa sini. Oke, bentar lagi ini kita sampai pertigaan jalan menuju ke Bang Sri dan Pancar teman-teman. Kita sudah sampai Desa Sungginggang ini.
Oke, wah sini pemandangannya indah sekali teman-teman. Turunannya juga cukup ekstrim ini, tajam sekali. Pemandangan perdesaan dan persawahan ini yang ada di Magelang Kabupaten. Nah, atas itu udah sampai pertigaan menuju kalau ke kanan ke arah Pancar dan sampai Kerasak Salaman teman-teman. Yang ke kiri ke arah Mbang Sri nanti tembus di Kajuran lagi. Kita balik lagi ke arah Kajuran karena ini kita gas sore tipis-tipis. Oke, teman-teman, mungkin cukup segini dulu video vlog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya tetap semangat, gaspol terus. Sukses buat kita semua para pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.